Pagi ni hujan lebat kat area kediaman Kak Nam ni. Yang ni dah lama ni, sebelum hari ni lah Kak Nam masak sup tulang. Mudah, kita buat tumis darat. Kak Ana rebus tulang yang dah dibersihkan bersama sup bunjuk adabi tu sahaja. Dalam sup bunjuk tu dah lengkap dah kan, 400. Kak Ana rebus dalam 2 jam jugalah sampai empuk isi pada tulang. Dah empuk lepas 2 jam tu baru Kak Ana masukkan ubi kentang. Masaklah lagi dalam setengah jam macam tu sampai berkentang pula empuk. Masukkan garam secukup rasa. Dan teknik masak sup tulang ataupun sup ayam, Kak Nam suka jenis tumis darat. Tumis darat ni maknanya yang tadi kita rebus sahaja, kemudian dalam kuali Kak Nam goreng, tumis bawang merah, bawang putih. Kalau ada halia pun boleh tumis sampai garing macam tu. Dah kuning karamelize macam tu, Kak Ana masukkan dengan minyak-minyaknya ke dalam sup yang sudah mendidih tu. Itu namanya teknik tumis darat. Selalu belah utara rasa Kak Ana kalau guna teknik masak tumis darat, sama ada sup ataupun gulai kari macam tu kan. Ada juga yang gunakan cara tumis darat macam ni. Sedap. Kiranya dah siap lah, sebab tulang tu dah empuk, berkentang dah empuk kan. Untuk jernihkan sup tu supaya tak ada berminyak sangat kan, selalu buang dia punya buih-buih putih yang timbul tu, buang. So jadi sup kita jadi nampak cantik lah, jernih, bersih. Nak masak sup tulang kan, jadi ambil masa dalam 2 jam lebih jugalah. Kalau ada periuk yang special tu cepat lah. Kalau cara manual macam Kak Nam ni, ambil masa juga. Dah siap dah, alhamdulillah, sup tulang teknik tumis darat dengan sup buncut sup tulang adabi sahaja. Sedap buat hirup-hirup, makan dengan mihun, sup tulang yang cair-cair jenis-jenis macam ni kan. Tanpa rempah lah, yang ni tak ada rempah, cuma sup buncut adabi. Hidangkan panas-panas, tabulah daun bawang, tabur bawang goreng dan buatkan sambal kicap. Dan sempurnalah satu menu masakan yang simple, sup tulang dengan sup perencah, bukan perencah, sup bunjut sup tulang adabi. Sedap dimakan bersama nasi ataupun makanlah dengan mihun, maggi ke, ikut selera masing-masing. Resepi ringkas untuk hidangan keluarga. Selamat mencuba.